Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas Kelautan Kaliangat Sumerep Madura Jawa Timur di bawah asuhan Sarkawi hingga kemarin melakukan aksi bersih-bersih massal di sepanjang jalan pelabuhan hingga tepi pantai yang saat ini penuh dengan sampah. Kegiatan ini pemirsa Polis Line TV dilakukan sejak kemarin pagi hingga hari ini yang merupakan acara puncak bersih-bersih lingkungan Jumat 13 September 2019. Menurut Sarkawi, Ketua Pokmaswas Kelautan Kaliangat, acara bersih-bersih lingkungan ini dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tak tanggung-tanggung, kerja bakti ini melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Syah Bandar Kaliangat Sumerep Madura. Acara apa itu, Pak? Acara penyambutan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Besok tanggal 13. Makanya tadi saya mendahului kegiatan tersebut bekerja sama dengan Sebandar Kaliangat, KSUP Kaliangat, sesuai dengan instruksi Dirjen Perhubungan untuk melakukan bersih-bersih pantai yang dihadiri dengan beberapa instansi. Dari Sumenep, Tim Liputan Polis Line TV mengabarkan.